Ya, ini harus sembunyi-sembunyi, teman-teman, ternyata. Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan alhamdulillah pagi ini saya tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kondisi di kota Madinah, Masya Allah, seperti kota mati, sangat sepi. Dan seperti apa suasana di kota Madinah Al-Munawwarah? Yuk kita ikuti sama-sama. Jangan lupa sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru kabar dari kota Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Apabila ada pertanyaan penting, silakan komen di kolom komentar ataupun bisa DM saya secara langsung di Instagram Khairul Azam Al-Farizi. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, di sini orang kan sepi nih. Ini banyak kucing-kucing yang minta makan ke saya dari tadi, meong-meong. Mungkin karena ini dulu waktu masih banyak orang umroh, banyak yang ngasih. Sekarang udah nggak ada yang ngasih. Ya udah deh, kebetulan saya tadi beli sarapan. Kita bagi-bagi aja deh, ya. Kita bagi-bagi aja, kasihan dari tadi udah minta-minta. Nih, mau nggak makan itu tuna? Udah ya, saya cuma beli. Woi, jangan berantem dong, makan dong yang bener. Ini nampaknya lapar banget yang kuning nih, teman-teman. Tuh banyak tuh, kasihan banget ya karena sepi. Mungkin ini juga lagi cari-cari makan apa gimana. Ini mau nggak kamu? Matanya separoh-separoh lagi, separoh hitam separoh putih. Separuh kuning, separuh putih. Ini mau. Nih. Makan. Ya udah tuh, jangan berantem. Ya udah deh. Saya korbanin punya saya deh. Ini, jangan berantem. Iya, teman-teman. Alhamdulillah. Ini situasi di kota Madinah Al-Munawwarah sangat sepi banget ya. Nyaris tidak ada orang sama sekali. Yang biasanya di sini ini banyak orang-orang berkeliaran, tapi sekarang tidak ada. Banyak jamaah-jamaah. Oh, Masya Allah, ini biasanya rame ya. Bahkan di depan kita ini biasanya ada pasar. Ya, ada pasar murah seperti itu, tapi kita lihat seperti apa kondisinya. Apakah masih ramai atau sudah tidak ada sama sekali? Banyak toko-toko tutup. Ini biasanya toko-toko ini ya. Toko-toko souvenir-souvenir seperti itu. Nah, kebetulan saya cari penginapan nih. Kalau teman saya soalnya dihubungin belum bisa, jadi saya kayaknya harus nyari penginapan dulu. Biasanya di sini ada murah-murah sekitar 50 real atau 200 ribu kalau uang Indonesia ya. Tapi nggak tahu buka apa enggak penginapannya. Ini Masya Allah, ini biasanya pasar murah nih, teman-teman. Di depan sini nih. Tapi sekarang Masya Allah, wallah, seperti kota mati. Sumpah, teman-teman, ini seperti kota mati Madinah sekarang. Ya. Ini biasanya rame. Dan itu Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi. Sekarang toko-toko tutup. Saya juga lapar. Dan saya berharap ada yang jual makanan. Allah. Kayaknya rumah-rumah atau sewa-sewa rumah juga tutup ini. Ya, semoga masih ada ya.
Semoga masih ada yang buka makanan juga. Semoga masih ada yang buka. Kita cari ke sini. Sepi banget, sumpah sepi. Ini semua pasar korma, teman-teman. Sepi banget. Dan ini semua toko-toko tutup ya. Semua toko-toko tutup. Ya Allah ya Karim. Nih, untung nih ada yang masih buka. Pekalah. Ya, alhamdulillah masih ada yang buka. Kita beli sarapan dulu dah, karena makanan belum ada ini. Beli makan dulu gih. Muhammad, ini apa di gurfa ijar maktub? Gurfa ijar? Gurfa ijar sih? Masya Allah, dahin semua tutup. Gafal? Gurfa? Fen enta gurfa? Asam nene. لا يوم بس انا في صديق بس دحين هو بس هو دحين نوم انا في صديق هنا بيت حقه بس دحين هو نوم tidak ada, semuanya tutup. Padahal di sini biasanya kita jadi rebutan ya. Biasanya kita jadi rebutan, ternyata sekarang malah Masya Allah sekarang tutup semua. Dan so kullu mahal ghafal la? Ayo ghafal kullu bas matam bas sita bakala. Fi matam hina Bukhari zai gitu. Jadi tadi itu mungkin ada intel ya yang buka ini, yang cari informasi. Intel yang cari informasi. Tapi kita nih ya semoga masih ada lah ya. Dan kayaknya katanya sih untuk rumah makan masih buka ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita nggak kelaparan, kita dibantu. Kam sahar gafal budir? Kam sahar gafal? Wajar. Subhanallah. YouTube. Ya. Ini biasanya di sini langganan saya nih. Ini sini langganan saya. Ini. Tapi sekarang tutup ya Allah. Sepi banget seperti kota mati ya. Yang ada cuma ada orang-orang gila nih. Ayo akar-akar malam. Nih, kita dapat insyaallah. Ya, ini harus sembunyi-sembunyi teman-teman ternyata. Kamu deh. Pisah, nak? Terus deh. Atik badin.
Mia Musita 106. Kita dapat 106. Oi. Jadi Allah, lampunya sudah dimatiin teman-teman. Karena dan manu. Lala, maka mau ngomong langsung baru. Mau lo buang hira-hira, oke. Bisa nih, habis ya. Oke. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya dapat kamar juga ya. Dapat kamar juga, dan ini harganya sekarang 40 real satu hari di kota Madinah. Dan ternyata mereka sembunyi-sembunyi ya, mereka sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan mungkin ya. Mereka cari pelanggan pun harus sembunyi-sembunyi, dan saya katanya tadi kalau mau keluar nanti ketika mau sholat duhur. Sholat duhur masih lama, sementara saya sudah lapar. Untung tadi sudah beli ini ya, sudah beli roti. Ya coba kita lihat nih. Ini dapat kasurnya atau kamarnya seperti ini. Ini kalau musim haji ya, musim umroh buka ya sekitar 50 lah, 50-70 sehari. Dan ini kamar mandinya. Oke dah, gak apa-apa deh. Sementara karena teman saya di telepon belum aktif. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya masih mau mandi, mau ngecas HP, dan kebetulan GoPro-nya juga sudah mulai habis baterainya. Nanti insya Allah kita akan review tempat-tempat bersejarah di kota Madinah Al-Munawwarah dan juga situasi terkini dari Masjidin Nabawi insya Allah. Semoga perjalanan ini lancar, tidak ada apa halangan apapun, agar bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi para subscriber saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.